Di antaranya semaya ni ia ada dua makna. Makna pada luah iaitu doa. Sampai dari semaya ni ia banyak ke doa ke. Dalam Fatihah tu daripada alhamdulillah sapaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dikatakan muji kepada Allah. Mulai daripada ihdinas siratal mustaqim sapaka waladdallin tu dikatakan doa. Sebab tu ya sunat kita kata amin. Pak amin tu ya boleh baca banyak wajah. Boleh baca dengan qasar daripada hamzah takfih pada min. Amin. Boleh juga lagu tu. Tapi kita kena mengaji tahu cara dia lah. Orang panggil qasar daripada hamzah takfih pada min. Maknanya amin. Apa boleh kita baca dengan mak lagi takfih kepada mim. Bagaimana? Amin. Apa boleh? Yang soal lagi kita membacakan qasakan hamzah serta kita tasdikkan lafaz mim. Bagaimana? Amin. Boleh juga. Dan pasal lagi baca dengan imalah tu kena amin. Boleh juga. Ha, tapi kena ngaji cara dia dah. Ha, tu kita baca hak molek sekali amak serta dengan serta dengan takfih min. Amin. Balik pada bahasa kita, perkenan olehmu ya Allah aku duk minta tu. Sama ada doa arwah, sama ada doa puluk nasi baru ke, sama ada doa kita semaya ke, sama ada doa apa saja, sunat kita kata amin. Tengok kita nak baca lekunu. Wa tawallani fi man tawallait. Amin. Gapo wa tawallani? Tuhanmu tolonglah aku ni. Menjagalah aku ni fi man tawallaita serta mereka yang engkau telah jaga mari dah. Fak para nabi siddiqin syahadat solihin, pak golongan ni hok Tuhan jaga dah. Aku kiring aku sore Tuhan, menjaga hati aku tak pandai nak jaga diri aku. Wa barik li fi ma ataita, we berkat olehmu bagi aku ni Tuhan, fi ma ataita pada barang pada rezeki yang engkau telah wi kepada aku. Tamu-tamu pada tak berkat. Nak buat apa nama? Ni kita ada minta dalam kunut juga ni. Nah, sebab tu kunut tu ia masuk dalam sunat aba'ah. Sunat aba'ah ni kita kena pandai bila leh kita duk semayah. Semayah ni kita nak tupai dia jok dalam dunia sampai akhirat. Sebab tu Nabi kata orang semayah molek ni ia duk dah dunia ni ia tak serabut. Semayah boleh jaga tu eh. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya ni boleh lari tuai daripada judi, boleh lari tuai daripada curi, boleh lari tuai daripada mabuk dan boleh lari tuai daripada zina. Sabit semaya we molek sebutik insya-Allah akan kita jaya dunia dan akhirat. Lo ni budak-budak pemuda pemudi perbaiklah. Yang pemuda yang duk mabuk, yang lekat barang tagih dan ketung atau jabar kata gila. Selagi kalau budak ni tak semaya, perbatlah mana pun payah Tuhan nak jaga. Sebab dengan sejak dengan semaya ni pasal Tuhan mentegah dalam Quran dia dah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semaya ni boleh lari tuai daripada judi, daripada mabuk dan boleh lari pula daripada zina. Paun kita masuk dalam kubur. Malaikat mari perau nak tanya, masuk kok pala mula-mula riwayat dalam hadis. Siapa yang nak tanya kok pala kita? Marabuka maka amal semaya yang kita nak semaya asal sana semaya mengorek semaya subuh ikutlah semaya sunat pun baik menjadi hujah dengan muka naki ya tahi muka naki muntah usah masuklah aku kepala aku ni aku duk sujud tu hai siya malay aku duk takut sini dah ni semaya hok molek habis kena semaya dengan belajar molek. Siapa boleh jadi hujah sekatan malaikat nak masuk talik dengan sebab semaya kita tu boleh tolong kita dalam kubur dengan molek orang tino ni semaya ni gok tak ada tomak ni no. Semaya baca walabbo tak boleh baca leh walabbo salah kena walabbo leh tahu dok makrak dak duk mana leh eh leh makrak dak lidah kita dok lagu ni dok piyok. Kena itu baik piyah malak walallah walallah kanin tak apa kiri tak apa walallah kanin payah buat sikit kiri walallah walallah
Tuhan mu jangan tunjuk jalan yang sesat seperti Nasara Yahudi duduk jalan tu. Mu jangan tunjuk kat aku lagu tu. Yahudi sesat, Nasara sesat, kafir Majusi, kafir Buzah semua tokong. Sesat tu Tuhan juga tunjuk kau tak molek dia. Moga Tuhan ni wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kita dia buat teh kita. Apa buat teh kita ada hak molek, ada hak jahat. Pakai dia hak jahat Tuhan juga kena. Tapi kita nak gi bangsa kepada Tuhan tak molek. Kena mum zina, kena mabuk. Tuhan kena, tak leh tak molek jahat ada. Dia jahat ada. Tapi asal kita temocok kita itikok Tuhan ni wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Ialah Allah Taala yang menjadikan kita dan buat kita. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Tuhan ni yang menjadikan kita. Segolongan kita manusia ni kafir dengan dia. Dan segolongan manusia beriman dengan dia. Kita beriman dengan Tuhan. Yang tak beriman dengan Tuhan tamu-tamu. Ya belakalah kanak. Tapi orang beriman ya janji syurga Allah SWT. Orang yang kafir janji neraka. Lepas tu ya pilih kita orang beriman dengan dia, ya duk cedek nak wis syurga kita di akhirat. Lambat kan banyak dah. So lagi akhirat kita jangan berasa kata lambat. Sebab kita dah hadap ni. Sampai kedah pekok kedah orang Arab dia kata kullu atin qaribun. Tiap benda duk depan mu kira dekat. Jangan berasa jauh. Sebab kita dah dak gilah dak kogi kogi kosari kod dekat kosari kod dekat kosari kod dekat mana nak mati. Sebab tu dia tak balas syurga dalam dunia ni, dia kena balas lepas pada mati. Dia kena lakah tujuh bukit baru kita boleh masuk syurga. Bukit hang mula-mula sekali nak boleh masuk syurga Allah Taala, dia kena tepuh dengan mati dulu. Tak mati tu hai tak balah. Wilah amalab juruh tama natah dunia. Ya bukan tempat dia balah dalam dunia. Sebab ulama kata dua perkara. Ya tamu kerana dunia ni sepi. Yang kedua, dunia ni cema. Sabit tak balah orang amalab banyak mano, bukan dia tempat balah dalam dunia. Ya kena balah akhirat. Wal akhiratu dah wal akhiratu bermula akhirat ni darul jazak, gemuk tempat balasai. Habis buatlah banyak mana balasai kita kena klik ke akhirat ni. Hatu nak royak kata besar tak besarnya siapa buku semaya ni, siapa boleh jadi hujah kita dalam kubur kalau kita semaya molek. Lepas tu dia masuk mari pula kok belah lek kanan kita. Mari si pe nak tanya belah lek kanan kita, kanan kita ni biasa tolong buat sejik. Tangan kita biasa wid-wid buat sejik. Tangan kita ni biasa pula dok gaul seming. Masa kita habis pula dengan buat sejik rumah Tuhan ni. Dan lagi gerbel pula diri kita siapa peluh siapa basah. Duit itih pun kita tak hera kita bagi ke masjid. Walau sejik lain pun suka tapi masjid kita kita dok nampak tempat kita buat amal. Nah, nampak cacing lalu hasil buku tak ambil kutik untuk warning. 2000 kok atau 200 kok 100 ikut kusukok eh kita. Tok bila dok kutik, tok kutik, dok kutik. Untuk wak ni nampak cacing. Hotline pun apa tu juga. Mati sesok. Sedekah yang kita nak wi malaikat masuk boleh lekat ni. Mari masuk boleh lekat ni, kane ni kita tolong jawab kata ya mukanake. Mutasa masuklah boleh lekat ni aku ni. Aku duk sedekah dengan Tuhan siya malai wak masjid, wak tarikah, wak tafizul Quran, wak beli tanah kubur. Dah, aku duk takut sini dah. Yang kita kena sokong ya tiga perkara. Tempat sembah Tuhan, tempat nak tani kita, tempat kita nak ngaji agama Allah. Ponok tafizul Quran tarikah, sejik tempat sujud, balasah tempat sujud, tanah kubur tempat nak masuk tani kita. Ni nak royak tiga ni kita kena sokong lah. Menjadi sedekah jariah, maka tangi kane yang kita melekat nak masuk, tangi kane jawab kata ya mukanaki mutasa masuk lah. Tangi ni duk sedekah dengan Allah Ta'ala. Tak jadi nak masuk juga. Mari pula kot kaki kita. Bila mari kot kaki pula, kaki pula jawab ya mukanaki mutasa masuk lah kot kaki aku ni. Aku duk jalan mari dengar ceramah. Aku duk jalan mari berjemaah. Aku duk jalan dengar orang ngajar. Aku duk takut sini dah ni. Ni kaki kita duk jalan so dah palok. Kalau kita mari jemaah, 10 kali jakos, 10 kali waktu baik jahat.
10 kali jaga, 10 kali kejahatan. Sampai kalau dia mau pergi Mekah, kalau duduk rapat dengan sejik juga, rugi juga. Sejik Ihram Kah lah. Turun 4 bilik orang lain, masuk sejik lalu. Tak ada habu kaki jaga, kepala banyak tak ada. Kena kurang-kurang ambil 400-500 mik. Jalan lagi untuk kita nak jalan 10 kebajikan, 20 kejahatan, jahatan 10, kebaikan 10. Dengan kaki duduk jaga. Semua tu ada habu wek. Lepas lagi pula, dia tolong jadi hujah kita dalam kita duduk dalam kubur. Ni boleh kita tiang prom, kita cedek, kita kena rajin dah dengan sejik. Rajin dah dengan orang mengajar. Sebab kaki boleh tolong kita dalam kubur sebagai jadi hujah dengan muka nanti. Mari pula, mana ni? Kut belah di kiri kita pula. Ya pisah nak tanya marah buka. Nah, benda tak ada payah leh, tapi kalau ime amal kita tarok nak jawab tak leh. Nah, orang yang duk hajar telking kita, duk hajar dengan mana pun ingat. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Hei, kerana bahawasanya kedua-dua tu bukan akil nanti nak tanya mung tu. Min khalqin khalqillah. Dia ni satu kepada kesatu daripada kejadian Allah Taala. Mu tak ada kena bosep po. Mu tak ada kena takut po. Dia tu yang jadi juga, mu tu yang jadi juga. Mu jawablah. Bilisanin fasihin apa? Bilisanin fasihun lagi pulaknya apa nama ni? Jawab ngabila wala faza. Nah, mu jangan nali, mu jawab ngalaca molek lidah. Allahu Rabbi haqqa. Bermula Tuhan yang sebenar. Bermula Tuhan ku ada Tuhan yang sebenar. Wa nabi wa Muhammadun nabi. Nabi ku adalah nabi apa? Nabi Muhammad adalah nabi ku. Kita ingat dah, tapi jawab situ email dengan amal kita lah banyak mana. Tapi dengan kita ada puasa. Boleh lagi puasa. Ramadan, sunnah qomi. Nah, sunnah Syawal. We ada tiap Ramadan tak mesti dah. Maka dengan puasa ni mari pak jawab kepada amal puasa kita kata kepada muka nanti. Puasa masuklah. Aku ni duk puasa kering tekok-tekok aku dah takut sini dah. Ni pak karo ni sebagai menjadikan tolong jadi hujah kita dalam kubur. Ni noya atas sabik kita kena beramal sungguh-sungguh. Masa yang kita nak bekal ni tak ada dah. Lebih-lebih lagi tengok ke adik umur tu 60-70 tu ramah dah. Nah, habis mau apa dah? 40 lebih muda dia weh. Bini pun orang. Orang dah. Rasa rualah balah. Hatu nak royak katanya umur 60 ni dia tak ada masa dah. Sabik Nabi kata hasadi ummati minasitin ila sib'in, ila sab'in. Jadi nak royak kata diketai oleh malaikatnya daripada 60-70. Tu je golik umur kita duk situ je. Reti kata orang umur 60-70 ni tak ada dah masa kita nak galak dengan dia. Tak ada dah masa kita nak berhabis dengan sia-sia. Tak ada dah masa yang kita nak habis dengan tak ada benda kebaikan. Sebab 60 tak banyak hari dah. Mungkin Nabi kata tak lepas pada 60-70 tu nak royak. Kita mai klik kuasa tadi semayan ni pada lorak dengan mana doa, semayan dengan mana syarat, dengan mana berapa kata eh dan berapa buat teh yang mula dengan takbir sudah dengan salam. Tu dia panggil semayan pada syarat. Ada banyak mana? Ada 13 rukun. Semayan ni yang kena belajar sungguh. Hal lain pun belajar sungguh, tapi semayan ni pedomi. Lagu mana pedomi? Awwalu ma yuhasabu bihi abdul yaumal qiyamah as-salatu. Awal kira, awal cara. Segala umat, segala hamba Tuhan Allah Ta'ala ni di dalam muka bumi yang mula-mula sekali apa? As-salatu semayan mula-mula. Ni yang mula-mula sekali. Tak ada tanya lagi puasa, tak ada tanya lagi zakat, tak ada tanya lagi haji, tak ada tanya lagi sedekah. Mula-mula sekali semayan tempat ia puasa mula-mula sekali. Kamar dia bila mula-mula sekali semayan ia puasa, maka Nabi kata fa in fasadat fasada sa'ir wa malihi. Kalau semaya kita tak molek, hal lain pun turut tak molek juga. Ni tempat kita takut ni. Kalau semaya kita rusak, hal lain pun turut rusak juga. Ya pedome duk di semaya. Wa in saluhat saluha sa'ir amalihi. Kalau semaya kita molek, dengan bahawa semaya kita sah, hal lain pun turut sah juga. Ni sabit kita kena semaya, kena dengar belajar. Orang semaya molek sungguh ya tiga.
hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumul lillahi qanitin. Orang jaga sembahyang ni khamsanya tiga perkara. Mana kata tiga perkara? Ya tamu kena sembahyang semua. Jangan tinggal-tinggal. Ai gare dok tangi. Tadi kita royak tadi sudah agak-agak dok tangi nak tayamum lagu ni. Banyak orang tak tahu sini. Ambil sembahyang dulu. Ambil sembahyang wis siap komo gapo, masuk muka gapo, belak dok ado di tangi kita, pesaning. Belak. Ambil dulu. Ambil siapa tepat hak ai kena. Masuk hak tepat ai kena tinggal. Masuk lek ni pula. Sama tara nak gi sapu kepala, gi tayamum dulu. Tayamum ganti hak belak dok sini ni. Gi tepuk di debu tanah. Debu tanah bukan debu seming. Nah, bukan debu kayu, debu tanah. Ah, deh. Orang panggil apa nama ni? Debu tanah. Mata-mata jauh kau merah. Ya lah. Konyo-konyo-konyo. Hak debu. Gi tepuk pap. Saja aku tayamum bagi memperharuh pada semaya kerana Allah Ta'ala. Perang. Buk perang, dua dua pula. Balik tangi. Perak, perak. Belaga pak, mari serah. Belaga pak dengan hujung ni. Lepas tu, oleh ni pula, mari perak. Belaga pak dengan hujung ni. Hak ni belaga pak. Sudah. Lepas tu, ta'ai tah pala. Basuh telinga, basuh kaki. Sudah, mayang lagu tu. Tu tayamu yang lagu tu. Bukan terdengar tayamu karodok, dia kena ambil asmaya juga. Tepat hak kena boleh ambil tu. Kalau tak kena muka, belak duk mak katuk mata kat ni. Mata sakit, mata gapo, mata duk dah tumbuh atas mata kita pergi buat ke? Betul. Bama kata dua bulan tak boleh kena air. Lepas kalau kita tak semaya dua bulan, dikemik satu waktu, 5,000 tahun dari aku. Puluh waktu, tak 50,000. Ha, puluh waktu, 5,000. Astah satu waktu, 5,000. Lepas puluh waktu, 50. Satu waktu, tak 500,000 lagi. 500,000, 500,000 tahun. Tu yang janjinya. Pak kena dua bulan. Ha, sebulan 50, 153, 300 waktu. 300 waktu kita gikum dengan 5,000. Tu biaknya anak tak tahu. Tu dia dah dengarkan. Nasbah tu have janji. Hak Nabi dia royak. Pak, buat kita kacai mik esmaya. Mata duduk sini. Basuh tangan. Sudah basuh tangan. Gapa siap koma. Siap hidup. Lepas tu kita ambil semayat, niat lu, saja aku ngaku adakti kerana Allah Ta'ala. Niat, sudah sabso hujan, tinggal tepat talih kena air. Di sini kita cuci tangan kita, sapuh jangan beda air molek. Pau tepuk, saja aku memperharuh bagi pardu semayat. Saja aku tayamu memperharuh bagi pardu semayat kerana Allah Ta'ala. Mak. Pengah. Pengah dua-dua. Pengah. Pengah. Pah pengah. Pengah. Pah belaga pak. Lepas tu, serangin lah. Paloh. Nah, lepas tu basuh tengok, basuh kaki. Tu cara tayamu. Itu kalau masa kita ni ada koma sakit, agar-agar tangan gapo, kena duduk nepek gapo, buatlah semaya. Sebab apa? Sebab nak royak, ia tak lepas. Kalau kita tak semaya, pergi mati celah lagu tu, tak ada kodoh, beratlah. Nah, dah gue panggil berat. Tu cara kita nak royak tayamu tadi. Lepas tu semaya kata pera semaya tiga perkara ni. Yang tamunya, kita kena semaya semua. Yang kedua, kita kena semaya di dalam waktu. Yang ketiga, kita semaya dengan belajar. Tiga ni. Kalau semaya lewat waktu dah, semaya lewat belajar dah, tapi semaya lewat waktu dah, semaya semua dah, tapi tak belajar. Tak namu hafizu ala salawatil wusta juga. Kena ada tiga ni. Pada dunia lah ni, semaya semua dah. Semaya lewat waktu dah, tapi belajar malah. Ahal ni tak masuk dalam hafizu ala salawati lagi. Kena belajar. Pas belajar ni, kurang-kurang yang kita duduk semaya ni, kita kena ipana rukun, sunnah aba'ak dan syarat dan batal ala qada. Mana? Sunnah aba'ak dan rukun ni, kita bila itu baik. Bila kita bila itu baik dah baik, maka ya sunnah hai'ah itu baik dengan sendiri. Nanti kita nak bila rukun 13. Ya tamoniyah. Yang keduanya takbiratul ihram. Yang tiganya diri betul. Yang keempatnya membaca fatihah. Yang kelimanya rokok serta tamak ninah.
Yang keane iktidar serta tamakninah. Yang ketujuh sujud dua kali serta tamakninah. Yang kelapan duduk antara dua sujud. Yang kesembilannya duduk bagi tahiyat akhir. Yang kesepuluh membaca tahiyat akhir. Yang kesebelah leh saleh dah, kalau saleh leh kak. Sebelah leh belah beh ah ya sebelah selawat ke Nabi Muhammad dan leh tahiyat akhir. Yang kedua belah tu baru saleh ya tamu. 13 tartik. Apalah buku semaya sungguh kita susah Allah payah kita nak tupai dia. Lepas pada kita masuk kubur selamat, gi di pada masa gi timo surat belah lekane. Orang timo surat belah lekane ni fahuwa fi aisatir radiyah. Orang ni hidup dengan senil ini lah. Serga selalu lah. Nak wi timo belah lekane lah ke mana? Menjadi status sahabat yang kita amal les maya molek. Lepas tu berat pada timengi pula dah. Nah, berat pada timengi. Nabi kat Tuhan kata dah, siapa dia berat kebajikan timengi baik ke banyak, orang ni fahuwa fi isatir radiyah. Hidup dalam senil ini dah. Serga tempat dia. Wa amma man khaffat mawazinuh. Dan ada pun mereka yang ingin kebajikan berat kejahatan. Orang ni fa ummuhu hawiyah. Nerakalah tempat dia kembali nama hawiyah. Ning Tuhan sudah jelas ya dah. Bukan cak tujuh dua ayat lah ni. Ra'ad dan surah Al-Qari'ah dua ayat. Kalau cak tiga tak apa kun ka tukna tidu TV chong sam. Ha tu boleh kelap lana tu. Ha tapi cak tiga ayat cak tujuh ayat cahaya lagi utul ni yum. Utul ni kata depan hari noh dia yo ayat kau nak kopi. Yo ayat kau dalam kedai kau gerak kena utul ni yo ayat. Allah. Tapi kalau ukus maye ha time dua ayat tak cerita kok sejik. Tak cerita kok kedai kopi lahir. Kita duk semaya lah berat juga tak tahu rupa sarak. Eh padahlah jok kecil sapala ni bang dah hanyir dengan kubur wak-wak ni. Tak reti lagi lah bila tu pukul 13. Tak reti lagi lah sunat ba'ah padahlah. Ha. Mati sesok takut tu tak mak kubur semaya kita nak tupai apa di akhirat esok. Tak kecek kok kedai kopi ni mau kakut dia mau tak jadi tu haji pula dah. Kalau hal lain tu kecek selalulah. Ha. Salah boleh ikan salah apa belah kelu. Dua yang tu. Cik mak boleh apa belah kelu. Ngai tadi. Lu sanyo. Ha. Di kedah tu royak. Kedah ni royak. Cuba main ngaji ni. Kita baca dua patah ya. Baca pas maya sana. Man qara'a ayatal kursi yubi duburi kulli salatil maktubah. Siapa-siapa dia baca ayat kursi nak kali lepas maya ngori. Nak-nak kali lepas maya subuh, nak-nak kali lepas maya asar, nak kali lepas maya iso ada somo. Tak tinggal-tinggal. Harah daripada ayat kerusi ni leh, ada apa ekor dah leh. Dah tak jadi bila dah. Bila duit gelan nyucu sing kabu tu. Eh? 1-3 ekor. Leh bila-bila. 1-7 ekor. Eh leh kau dia. Bila jadi pilih mana dia dia. Oh, apa leh ke mana-mana pun. Dia adanya dah 170 ekor. 170 ekor wa ilah hukum siapa ka wa wal aliyun azim. Dengar boleh. Kelebihan tu hai wis tak mana. Kalau kira nahum ni belah, nah negoyaknya, nah apa nama kalau kira nahum kau gerak panggil 50 kelima. Kalau kira cek ayat yo sama panjang dengan Fatihah 7 ayat. Ha tu? Ambil daripada wa ilah hukum sapakat wa huwal aliyul azim. Tak ada tinggal-tinggal pas ngorek, tak tinggal-tinggal pas subuh, tak tinggal-tinggal pas isol, pas zul, pas sabat. Cuh somo-somo. Gaduh tara mana hok ni ingat nak make akhirat. Ingat molek. Pak kita klik ku senar telah. Bila membaca somo Nabi kata lam yamna'u min dukhulil jannah illa ayyamuta. Orang hok baca ayat kursi nak-nak kali sembahyang fardu ni tak ada tape ngagapo dah nak masuk syurga Tuhan. Tak ada sekak ngagapo, tak ada tape ngagapo, tak ada galeng ngagapo dah. Nak masuk syurga Allah Taala so ya kalau tape illa ayyamuta ngam mati so ya. Sebab Tuhan tak balas syurga dalam dunia. Ning kelebihan ayat kursi yang kita baca lepas maya ngorek, lepas maya isa, subuh, zuhur, asar. InsyaAllah pakak buat deh. Tengok demo satu lagi boleh. Putih belakang baju. Kalau ada warna hijau, kau main dengan kita. Tu hijau kelung baju tu main kaleng dengan babor dia tu. So lagi tu tak ada apa-apa lagi lah dia tu. So ya hijau dia. Hak lain putih be.
Pana pakak. Bapa pakak nak baca wa ilah hukum. Tak imeh tak jangan turun. Lagi tak suwah wal azim. Kita kena pakak tu imeh. Ketua kita. Ati'ullaha wa ati'u rasul. Wa ulil amri minkun. Fa inta naza'atun fi syai'in fardhu ilallahi wa rasul. Al ayah. Duk jadi harah-harah lagi tak turun tu imeh. Sambil ada raya satu. Ada si raya satu ni. Ada dah. Yang ada ada lah. Kita kena pakak tu imeh. Kena pakak tu larat cemunteri. Tu dia panggil wa ulil amri minkum, kita kena patuh, kita kena turut, kita kena patuh kepada ketua yang digalengi kita. Pio kalau kapun tu imi. Tu imi prakak paum, kena gayak hak. Ya. Poso hari senang, kena senang. Sebab tu imi arohai pada tulah raja menteri. Nah, kumah kita tu selera lama raya satu. Habis nak makan teo kadi kudat payah nampak masa muka. Grebe pun tak samu. Maka kita tengok demo datuk ni Allah. Dekat pakai yang jadi sekali. Kalau kita takkan makan 12 ya. Ni ramah. Tapi pelak sikit aku buat tina tukin banyak orang tak pakai. Bini biar tak tahu. Minimum boleh. Tak akan tukinnya orang nak buat seri boleh-boleh klik sana. Pakai tak weh. Orang tina pandai dah. Pandai dah. Bakar di api lah. Dia akan raisok. Ni kita orang jadi orang jatuh. Cik tengok tiba ni kita pakai dah tukin gimana-mana. Daun tangih tak apa sekarang ni. Muka sekarang ni tak apa. Orang ni syarat benar dalam Imam Syafi'i. Imam lain tak jauh juga tu. Tapi tak apa kita Imam Syafi'i tu. Muka, daun tangih. Betih, lagi kurang kaki, tapak kaki, waktu baik. Haris selalu dah. Pak haris ni janji ni aku. Janji seksa. Ni siapa masuk dah kita retino dulu tabik. Remtun hari ni kalau tak pakai tukin. Aku nak buh dah tukin. Tak banyak kok 20 kok ya. Kira tempah ya duit. Gini potong jabe baja tu. Boh di betih dah tak ada duit lagi boh jabe baja nak ginak. Nak tuduh juga kaki ni. Iya kena plan-plan dah muka kita hijrah baru dah ni kan ni. Tahun baru dah ni kena ubah dokek kita kepada rapat dengan Allah Taala, kepada rapat daripada syurga Allah Taala, kepada rapat jalan yang Tuhan redha. Ah tu baik kita bila rukun semaya, wisuk rukun semaya lagi. Gama dia 13 salat habis tak tepi tu. Lepas tu kita bila pula sunat abaq ya lapan. Sunat abaq ya lapan ni macam kunut belaka dah ke? Kau ada tak kunut ke? Lah. Kunut belaka dah nak bagi dah. Kau ada tak kunut? Kalau tak kunut bukan mazhab Imam Syafi'i. Ingat gitu sudah-sudah. Bukan ambo dok netai ambo dok royah betul-betul dok mengaji. Imam Hanafi dengan Imam Ahmad bin Hanbal dua ni tak baca kunut. Bukan kita Imam Syafi'i. Imam Malik dengan Imam Syafi'i baca kunut. Tapi Imam Malik dia baca kunut belum daripada rukuk. Subhanallahil. Kalau baca surah lakum dinukum baliyadin, Allahumma hdini fi man hadai. Tak ada rukuk dah. Tu kunut Imam Malik dia baca. Tak serupa dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baca kunut lepas daripada Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd boleh, rabbana lakal hamd boleh, Allahumma rabbana lakal hamd boleh. Tiga boleh situ. Ikutlah kita nak hak mana. Supaya bismillah lah leh. Minum pa air tak ada bismillah, pergi tengah dah bismillah madain. Siapa tengah tak bismillah. Nah, tak bismillah je awal, siapa tengah dia ruang teguk ada lagi. Lepas tu boleh tiga lagi. Tepat nak jadi sumuh kita makan dengan nama Tuhan belaka. Gapo? Bismillahir awwaluhu wa akhiruhu. Kalau kita lupa. Habis hak kita tak bismillah pun yang masuk bila. Yang kedua kita boleh baca Bismillahir awwaluhu wa akhiruhu. Dua. Padahal yang tiga Bismillahir fi awwalihi wa akhirihi. Tiga ni. Kita lupa nasi tiga pinggir, baca, makan dua pinggir dah. Hak sepinggir akhir tu baru ingat tak bismillah. Ha tiga tu ikut pilih nak mana. Bismillah awalahu qaqai. Bismillah fi awalihi qaqai. Aqaqai. Bismillah awalhu wa akhiruhu tu qaqai. Ngongu tup tup ko. Mende, ngaji-ngaji siang kita betul dah. Apa kita kena pergi pakai ngongu tu baru tu. Kalau pakai kau kaipik lah tu. Tiga tu tu ikut kita pilih nak mana. Kita pergi makan lajak dah habis dua pinggir dah. Masuk nak tambah pinggir yang tiga lupa bismillah. Bismillah ifi awalihi wa akhirihi. Jadi jok di awal sampai akhir masuk bismillah semula.
Kalau kita bismillahirrahmanirrahim masuk hak pinggir tiga ni ya. Hak dua yang tamu tak masuk dah lah. Ha deh. Ada pun kalau rasa kita duk tasdik lah. Pair duk tasdik tu. Masalah bab jimak. Masalah bab jimak ni orang tina pun baik, jantan pun baik, bila nak setubuh kena bismillah hati. Kalau tak bismillah capu dengan setan lalu dah. Dia capu dengan setan tu baik anak hak tu payah huti tu. Tak ada cuk pak ni rambut tiga cahaya putih setan merah kuning kelabu. Pak cahaya dah rambut. Mutu temerah dah preng 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 preng. Akak tarik jari-jari. Pohok je baru tu baik. Sebab dia capu dengan benih setan dah. Kita salah. Ha, boleh jadi besar panjang tak kena pok dah. Tepuk dada ni aku ni pok dah cara pok ni aku ni. Wairun. Orang tua duk cara tua, warung cara duk warung, pot kata kata apa dah, aku nak tanam suku. Ha, kata kau, kata kau pot, lawe selalu dah. Sebab dia benih setek ada dah, sabit kena sekat dengan bismillah kata. Lagi duk gaduh sangat, muka setek duk ada dah. Okay, hot tino pun support juga, kalau abis tak bismillah, katuk lebih teguh. Pair lebih teguh tu, pohon dia tu kan. Pada katuk, kena buat apa tak alih dah buat teh. Alih nak buat dah. Sertekoh dia lah. Botok laki bismillah. Wow, buka selalu. Cintan sabai mimi penha. Aduh, tak ada si boleh modok boleh lalu cintan sabai. Sebab telekat hak tu ya. Pada oji mok tak ingat belakang. Dah. Ya, tak ingat dah ke? Tak sama ya ya ni. Ya, ya pergi ni dah. Dah lagi, pada hati bila nanti matahari luru. Eh, ya awak galik. Matahari nak jatuh lah. Hanya hari lah. Tengok alamat pelak-pelak belakang dah tu ambil. Ayat paling leh pun. Wah ni berkali doknya. Tak selesai lah kita bening lah. Dua apa nama lagi dah leh. Kenggaji ngaji pun dok. Haa tu nak raya. Lepas tu doa jimak. Oh ni pun tak ingat ke ni. Basic ni. Tak ada bini ke? Wefok kau ni banyak tak bening. Ah kena sungguh. Eh dua apa nama eh. Eh kau tak ada retin ni. Kenapa ramah? Haa tu. Baca gapo doa jimak. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Tu doa jimak. Kalau tak ingat doa jimak kok. Bismillah. Maksud tu tak apa dah kita nak high stake tu. Tapi bila duk tak stake dah tu, kalau kita lupa, jangan duk bismillah tu kena turun stake dulu. Ketika dak tahu stake sat stake dua ni tak reti terang dua tiga ni ni. Stake eh, turun stake dulu bismillah aufi bismillah fi awalihi wa akhirih. Panai stake mula ya, itu ya, naik mula ya. Tak apa, ada pun nasi kita tes hal boleh tinggal dua pinggir, masuk pinggir tiga. Bismillah awal wa akhiru pernah-pernah lu, hok tu kena turun stake dulu pan haid semula. Ha, deh. Ha tu baik. Tu nak royak kunu. Ime sampai ing kunu ni ya baca lepas pada Rabbana lakal ham. Pak kunu ya ada pak. Mana kata ada pak? Berdiri bagi kunu so. Habis tu kalau baca kunu lah duduk tu kan rasa diri kena sujud sawi tu. Sebab diri duduk ah, diri baca kunut berdiri tu satu dah sunat abaah. Yang kedua, diri baca kunut. Diri baca kunut sendiri ambil pada mana? Allahumma hdini fi man hadait. Sapakat wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sapakat tu tu. Tu nama diri baca kunut. Dua, ya tiga selawat Nabi di dalam kunut wa sallallahu ala sayyidina wa ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tiga, yang keempat selawat datah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Cukup pak. Boleh tak perla lagu tu tu? Kata alih perla lagi tu tak nampak lagi mayat. Pak, pak pak lagi duduk mana? Duduk bagi tahiyat awal. Tahiyat ya ada dua, tahiyat akhir so, tahiyat awal so. Ni kita duduk tahiyat awal. Ha, kita duduk tahiyat awal deh. Ha, duduk tahiyat awal so. Pas diri baca tahiyat awal dua. Jadi ni tadi pak ni dua, di ni dah. Pas diri baca tahiyat awal ni. Sekat mana leh? Tak kena leh weh. Tak kena kena sik. Sik. Kat mana? Ha, ya. Sekak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu nama diri baca tahiyat awal. Daripada at-tahiyatul mubah. Jangan baca at-tahiyat leh. Nama baca at-tahiyat badai tak sah. At-tahiyat. At-tahiyat. Nama at-tahiyat. Tukar harok dua tu tu.
Kalau demo tak biasa betul depan orang, betul depan tu email tu kotik tik tok bila katik. Fon dia orang jauh hak kita dah ni. Nama baca at-tahiyya, at-tahiyya pada banyak dengar kau Muhammad tu. Ha tu nak royak. Patengah pada tengah yo tu jadi kamakan sejik dah. Betul depan abah Sri baca wajah teh mama cahaya perak belok. Ha inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ha sungguh baik tu ya. Pasal lagi baca lagu mana? Inna salati wa nusuki mama cahaya cahayati. Pas tak berat lah teh mama cahaya perak. Namun lah teh mama wik pada. Ha ha. Ha royak lah teh mama cahaya pakai makan sejik dah. Lah pakai makan sejik. Hatu nak royak we deh, pas tak sejak satu hati belakang. Comel benar dah, cuk putih be. Cuk putih kalau mau satu sekali. Grepe apa lembu cahaya putih boleh. Lama dua kelabu, lama tiga kuning, lama empat merah, lama lima hitam, lama enam kelabu bat bala. Pak orang pula dah kalau dengan hitam putih, maha hak putih. Putih 102, hak hitam 120,000 satu ya. Tikah gak leh. Oh molek benar nak cuk putih deh. Molek benar. Dia panggil tanda serhati dia panggil. Nah, hatu wa asyhadu anna at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan asyhadu ngasing dah. As. Siapa tak erti tu asim? Tak erti huruf sim ni? Belajar mahya dulu. Syo. Syo. Erti sim. Leh waktu biar nak sim nama ashadu sudah. Molek leh, molek leh. As. Ha tu nak lagu tu nama ashadu sudah. Ashadu ni aku naik singgur. Ashadu alla ilaha illallah. Aku naik singgur bukan naik saksi Allah Taala dak. Ha tu berat tu. Dia tukar sim. Asadun singo baton itet jadun tangan kiredon kerok budak tep-tep tadi kaduk toncam. Asadun singo pak kita asadu akun hai singo apo nak getah mano ning takuk semaye makrak sing duk mana belok duk tengah lekung tengah lidah lidah kita duk lagu tu jim sin yo jin duk dah iza ja bukan iza ja iza ja patu iya ada patu asadu as as ha tu sing duk tengah asadu tengah lidah hok bunyi berah-berah tu tafasir dia. Sabit sepuluh amal kata saat ni lah kalau jaka nak sebut tak leh belajar hamak haye belalah haye tak ada pun siuk siuk sehingga tu haa lama-lama tu bik dengan sendiri patahiyak ni ya rukun katik rukun kauli patahiyak ni ya mik mana lah mik dibakok kau datuk kau teluk kapu eh Mekah podok Madinah podok bakok matelah dah tahiyak ya diambil daripada langit kalau kacik mudah mustawa dekat-dekat dengan arah letak kalau Nabi naik langit yang pertama Nabi jumpa dengan Nabi Adel langit yang kedua dan Isra' Mi'raj Nabi jumpa dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya Nabi naik langit yang ketiga jumpa Nabi Yusuf Nabi naik yang keempat jumpa dengan Nabi Idris Nabi naik langit yang lima jumpa Nabi Harun. Nabi naik langit yang enam jumpa dengan Nabi Musa. Naik langit yang tujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi naik yang ketujuh zerah serga. Itolak pena, itolak fil jannah. Aku jenguk tengok dalam serga Nabi kata Malik Isra' Mi'raj. Bila aku jenguk tengok dalam serga, apa ra'aitu aku nampak dalam serga, aksarul fuqara. Banyak orang susah duduk dalam serga. Sabit tu hewi sesok buat kita tak apa dah ya, tak apa dah. Sebab orang kaya ya tak ada, nak jemaah tak ada, nak duk cokoh lagu ni tak ada. Soh ke jauh, pada tu, pada nak ayuk oboto. Tak oboto tak duk dah. Tapi wujud oboto sini rajin. Oh, jari ya tak ada, oh semua tak ada dah. Apa tak gitu ni, kaya matelah juga. Ya tak ada, ya tak ada kaya. Sabit tu Nabi kita tengok banyak orang susah duk leh serga. Tapi susah mana? Susah dia sobat. Nak motor baru tak leh ingat tetok tadi ya sobat. Nak rumah molek-molek ngacak ngagi pah angin ngaseleng, duit tak ada, sobat boleh tu hewi tarah ni pun alhamdulillah dah. Ya boleh sobat. Kalau sesok mecok dah yalah juga. Dah kalau sok dengan pek ada yalah juga. Sesok dia sobat, banyak Nabi tengok duk leh segol lebih ramah pada orang kaya lagi.
Nabi pergi jenguk dalam neraka pula. Itulah benar. Aku jenguk dalam neraka. Apa ra'aitu akasaron nisa. Banyak ke orang tino duduk dalam neraka. Allah. Nabi teriak. Ada nak tengok. Ada duduk gatuh lidah. Mereka air panah tua dalam mulut. Orang tino mulut duduk ngatuk lelaki. Ngepek semua ngatuk lelaki. Kelik kena kopi. Kelik dinak. Kelik dalam pagar. Da-da-da-da-da-da bunyi. Oh, ngepek, homo-homong, ngepek tu laki. Tu laki makan nasi tu, bunyi. Ngepek tak ada beradu, tu pagi bangun pagi tengah hari, kain limut tak ada lipat, bunyi semua. Weh ingatlah weh, orang tina mulut huduh ni. Nabi tengok dah jelah lidah. Tu weh, apa nak ni mulai mulut. Tu akibat gapo man haza Jibril. Ni umat tu weh, hamba yang duduk dalam dia, ada tu laki, tapi rajin nyupok dengan tu laki. Kata huduh kau tok laki waso tok laki berih. Waso tok laki benok, waso tok laki tak nak gamuk. Dia kata kau tok laki dia. Ha, kau tok laki basuh pinggir kau tak nak terak lalu. Gitak dalam sin juga. Pasti waso tak nak gamuk belakon pinggir cuci tak lesin lagi. Oh, tak ada arah lah, tak nak gamuk. Ha, lu gotik kata tok laki. Ingat, ingat, ingat. Lidah, lidah kena guting, tuai apa nah le mulut. Huduh mulut ngatuk laki. Ha, tunduk royak lagi tengok belako. Pas Nabi naik langit yang kelape nama Siratul Muntaha. Lepas pada Siratul Muntaha satu tangga lagi nama Mustawa. Ha, Mustawa ninglah bila Nabi nak naik gi. Jawab kepada Jibril kata Muhammad, aku minta maaf lah weh kemung ni. Sebab aku ning dah kacau gi lagi tak leh dah. Kalau ku gi jadi bakar tubuhku pula dah jadi habu lah. Terpaksalah Muhammad anta wa rabbuka mengatur hamu dah. Aku boleh beradu sekat ning dah, malaikat Jibril kata. Ha, Nabi pun ya kau cai lah Nabi pun. Muka Jibril kata lagu tu. Bila Nabi kau cai, Nabi berhasil. Jibril kata Muhammad, sebelum mu nak becek dengan aku ni, aku nak minta mu tu turut aku boleh sepatah dulu. Jawab Nabi kata, ha, tak apa. Sambil Nabi Muhammad tu guya Jibril alaihissalam. Boya kata lagu tu. Jibril kata, tak apa Muhammad mu turut eh. Jibril baca. At-tahiyyatu lillah. Jibril baca lagu tu, Nabi turut. At-tahiyyatu lillah. Bo Nabi sudah turut, Tuhan jawab. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu Tuhan jawab. Sudah Tuhan jawab, Nabi kata pula. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Tuhan Nabi jawab. Sudah Nabi jawab, para malaikat ramai di dalam langit jawabnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekat tu nama tahiyat kat tu lah. Sabik kata tahiyat akhir baik, tahiyat awal baik. Bukan mek di bumi, mek di Mustawa dekat-dekat dengan arah masa Nabi Nuh Haktimo ibadat semayah. Lepas kita baca lah semayah tenapah. Bunyi, At-tahiyatul maka tutala waktu tajibatulillah. At-tahiyatul maka Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kama salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Fil alamin inna kamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gih. Mana? Teo kedai kopi. Duk gaduh dengan T.O. Duk cepat taruh tu belah lah. Tengok tu. Tak menghargai segi habuk. Pandang masuk serga ke mana? Alih nak masuk serga tu. Ngakana kita baca tak kena. Salah kita, kita nak panjang di belakang. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Lah pandang. Alih kena tu lillah. Dia panjang sikit. Sebab ia ada rahmat pada alih leh. Alih leh sadu dataan lal patah lah. Halil patah leh tu. Dia panggati alih tu. Beringat baca sepuluh zikir kot. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wih ada hujud. Subhanallah, 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 Allah. Bahan-bahan itu ya bunyi. Wah sebeh putus tiga kali tadi. Dia bunyi bahan-bahan itu ya. Baca molek deh, kat dia deh. Mocik dia kat weh. Kita nak mati tak lama dah, tak lama dah. Nak tinggal dah kapun datuk, nak tinggal dah. Terpaksa kita oleh kubur, terpaksa oleh kubur. Deh, tutup jisim nak bagi doa, amun nak baca setagi. Apa keping tak tahulah dia thai deh. Usah sungguhlah dia nya deh.
ni puluh pas tak cukup pakat tai-tai bau terlalu bau mawin dah. Ha tak apa. Pagi. Ha pagi. Pas tadi tak baca lah tak ada apa. We 14 notice juga pun. Tak apa apa ingat dah. Ha, apalah. Eh usaha semua dia pala dia boleh tu. Ha. Kita tiap tu dia boleh pala dah. Saling boleh ikat dah juga pekor dah habis tetak-tetak lagi. Apalah dah Tuhanlah balas dia kepada dia dah usaha pada dia. Oleh makia tu tunduk royak kata baca we molek lah. Baca molek, kita semayang molek apa kata saat ni. Siapa ada serga, jemuk teh sirap pun selamat naik. Ni nak Allah bagi dah, tahiyat. Jadi pak kita boleh duduk di gunung. Tiga duduk di tahiyat awal. Diri duduk tahiyat awal. Diri baca tahiyat awal apa kata saat ni lah. Kak wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Pak nak tanya saya lagi. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Terima syahadah. Limuh tayyibah, limuh dua patah syahadah ke pagi. Orang nak masuk Islam kena romo ni. Nak tanya yo ada apa ekor leh arah dia. Leh haji bileh dah. Tak bileh tak apa leh rasa rajin ngak orang ngajar. Ya ada ekor ya? Ya tak tahu ke leh? Tak ada je bileh. Sik. Ni dah lah. Oh, sik kena tak bileh tak we sik dah. Bismillah ada ekor leh. 18 kali ngak. Kali tu pagar rumah. Ilah ni kau 19 leh. Ha ni dok tukar kok 19. Pas malaikat belah dok tunggu neraka 19 kok bag. Bag makan nama apa ni? Mudah dia. Jangan kau tangguh tak wereh tarpe ni. Apa mari lah puasa ni. Orang jangan pak puasa pula. Nak dar jangan. Nama apa makan ni? Bemak. Oh, nama pun Nabi Ibrahim dah dia. Orang dua makhluk ni. Muhammad nama satu, Ibrahim nama dua. Sampai nama kena tok tik nama molek-molek. Siapa boleh masuk surga dengan nama ya? Seorang itu malaikat Tuhan timi siap dah ma. Sipai nak pergi boleh neraka. Jawab Tuhan tu kau cuba tanya dia. Yo besok nak pergi duduk duduk dalam majlis ilmu ni. Ha tengok besar tak besar. Gi tanya he, mu besok apa? Dak tak besok. Tak besok, mu neraka. Sipai nak sumak neraka. Jawab Tuhan kata kau malaikat. Teramu tanya dia. Yo besok dak sebab saleh dengan orang lain. Gi tanya he, mu besok dak? Dak. Oh, bun aku, sipai nak pergi bun aku. Kok. Nama dia supo dak nak orang lain. Ada juga nak oleh. Leh tak apa nama Nabi soleh dak dak. Patanya yo dak juga. Nama ke apa? Nama Kraiton. Oh, nama Kraiton tak dak leh babo Kraiton. Nabi dak dak. Sutai sekali hati ada kasih ke orang lain. Saya orang lain boleh masuk surga dak. Ah tu besar tak besar deh. Ah tu di antara. Ah gitulah surat tak cukup pun deh. Kok kita baik kita lagi amon nak baca. Ya dua pilih tu so tu. Alik tu so alik tu so tu. Bang molek sudah ngak ni sejer dah tu. Nak pergi rukun semaya dulu. Hari kita ngaji rukun semaya ya gini deh. Ah tu baik. Kok tino tak ada. Lepas pada tu tiga dah deh. Deh. Duduk tahiyat awal. Diri baca tahiyat awal. Lepas tu selawat Nabi dalam tahiyat awal. Tujuh. So lagi duduk mana? Selawat datang A di dalam tahiyat akhir. Cukup lapai belah. Lapai sunnah abad A. 13 rukun yang amal bila tadi. Lepas tu hok tinggal lagi sunnah haid ahbis lalu dah. Apa dah tu? Mudah kalau kita buat kira. Mudah habis-habis mudah. Ha, rukun 13 kita bila ada tadi. Daripada niat takbir diri betul Fatihah rakaat i'tidal sujud duk antara sujud duk tayakir baca tayakir selawat Nabi tayakir apa nama salat yatamu tertib pak kunu diri bagi kunu diri baca kunu dah dan lagi selawat Nabi la kunu selawat tahalal kunu pak duk tayawah dibaca tayawah selawat Nabi tayawah tiga wa ala ali sayyidina Muhammad la tayakir cukup lapai hok tinggal lagi tak payah dah leh sunat haid ahbih. Mana? Rabbil fili haioh. Wajah tu wajil lagi haioh. Baca surah haioh. Amin haioh. Sami Allah haioh. Rabbana lakal hamd haioh. Salih yang kedua haioh. Apa nama lagi? Subhan Rabbi Ala haioh. Subhan Rabbi Azim haioh. Duduk istirahat haioh. Akak tangi haioh. Takbir tu rokok haioh. Takbir antikolak haioh. Apa lah? Semaya ayoh. Dan kita boleh pandang beza lagu ni. InsyaAllah semaya sedap lah dah. Kita takbir Allah.
Allahu akbar. Diri saja aku semai sunat ngorek, aku semai fardu ngorek, aku semai fardu asar. Ha tu rukun, dia kat tangi tu sunat haid. Oh, diri takbir bunyi Allahu akbar, takbir tihram. Tu rukun, tuang tangi, bawah sikit pada dada, atas sikit pada pusat. Ha ni pegelengi. Ha ni sunat haid. Oh, mata tengok tempat sujud sunat haid. Oh, matanya depan paling kosir tu. Mayat. Tengok pas sujud tu. Malaikat kita tengok ketika mana? Ketika kita kata illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita angkat tangan mata pop sini dah. Sebab illallah ni gapo kita niat itu? Ya tiga leh situ leh. Tiga belah situ. Ya tamu kita kata asyhadu an la ilaha illallah, isyarat kita mengaku Tuhan satu. Pau tangan angkat. Buat teh kita menunjuk kata Tuhan satu. Tu kakak kena ingat belaka leh semaya tu. Sebab dia boleh pahala banyak. Yang kedua mulut kita mengaku asyhadu alla ilaha illallah, aku naik saksi tak ada ada Tuhan malaikat Allah. Dua pasal lagi hati, hatilah nyanalah. Ha? Esai. Negara tu. Esai. Ingat agak nak hati. Tekuk asyhadu alla ilaha ya, agak nak ya. Ha, ingat Tuhan satu. Oh nak kena dah tapi 80%. Anda dah set tu. Nak tak lagu nak. Allah jualah Tuhan. Allah jualah yang kuasa. Allah jualah yang ada. Allah jualah yang satu. Allah jualah yang hidup. Ha tu. Siapa pergi ngatik kata lagu tu, pala penuh langit bumi. Hajarlah belah we ingat nampak dalam perut beheng dia. Belalah umur muda 40 terpanggil beheng sebab janggut tak ada. Ha tu. Bola apa asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah. Allah jualah tu, Allah jualah. Tuhan we pala penuh langit bumi. Kalau kita mari lagu tu, takut tak mari. Ni kita ngaji hari ni dah. Marilah. Kalau kita tak la ilaha illallah macam lagu tapi ingat ku akhirat. Duk le kubur sore. Duk le kubur takut daripada masa panah matahari. Orang ramah tak ada amal pada tu ada ngatik hak ni boleh 700 hak ni ngatik juga la ilaha illallah ngatik tempat orang mati duk ingat malam tamu orang mati ni tak orang sekup peri ya. Tidak tak orang ambil orang tu ada ngatik hak ni boleh 10 bila. Tengok tikah dia hak seorang ni ngatik juga la ilaha illallah tapi tak reti kata lafal la ilaha illallah mari pada Quran ke atau mari pada hadis tak reti langsung dia mata-mata turut sangkung orang ngatik hak ni kosong tak boleh kalah bu sabit kata duk ngatik pun tak sama juga belah weh dah tak sama Tuhan nak wih pahala tengok hati kita tak ada mana dan kita kata la ilaha illallah Allah jualah Tuhan tak ada dah yang lain sebutir pada 100 kali pahala penuh langit dia bumi sebab besar fadilah ngatik mana sebut ingatlah hati Allah Ta'ala jualah haa tu dah pasal nampak lagi rukun semaya tu 13 saat ni 8 sunat abad hak tinggal lagi sunat haid oh habislah lah. Ni kita semaya we nampak lagu ni insya-Allah semaya kita ada gegar sisi Allah Taala. Dan semaya ni pula boleh tolong kita dunia dan sampai ke akhirat. Belajarlah we sampai sekat tu. Belalah kita tak belajar lagi bab qasad tawaduk. We ingat hak ni dulu. Supaya masuk dalam pau semaya kita nama kata semaya hafizu ala salawati. Ha apa tu? Dalam rukun semaya 13 tu, ya bagi pula rukun kauli ada 5 bela. Mana? Takbir, Fatihah, nah, tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat Nabi la tahiyat akhir, salam ya tamu. Lima-lima ni orang panggil rukun kauli, rukun yang basuh tubik ke mulut. Ada pula rukun pekli, pekli dia apa leh? Leh walau tak ingat kelolo, kau sungguh tak ingat. Ha? Kelolo. Ha. Leh apa mai semula tak duk dah, duk leh nak duk. Mana? Sei, eh sei. Ada apa? Tak ingat agak ha tengok. Apa boleh main? Hujurnya nak ngaji ha. Tak ada mai setahun dua kali ni, kena setahun tiga kali ni. Ceketai banyak sikit. Hmm. Tengok tu apa boleh main? Leh, khabar ke dak eh? Bagi dak tanya ni. Ha. Tak ada leh online pun tak leh gila. Apa dak? Ha? Ha, gapo hak mau tanya ni ya tak ingat namanya dah. Ha, rukun pekli dia apa boleh? Ni, rukun buat teh tu pekli ya. Mana? Diri betul. Buat teh kan betul. Rokok.
Itidal buatlah lah kau tu. Sujud dua kali, buatlah juga. Dah, duk antara sujud tepat antara bifi. Lima dah. Pasal lagi duk tahiyat akhir. Nenek ni hatta pada sifat sifat basar yang nampak tengok. Hak sali rukun qauli ya hatta pada rukun samak. Hatta kepada sifat samak tanda basar dengar. Kita baca kena we dengar habis. Nama Allah. Ada bunyi kebak dah. Tuai baca tak bunyi kelinga, tak sah selalu dah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Ya, baca tapi tak sah sebab tak dengar kelinga. Rukun qauli kena dengar. Goni sebuk haji, haji tak ada rukun qauli. Ada sahabat rukun qauli tak ada haji. Sampai haji tu kata tak payah ada semaya. Semaya ya ada rukun qauli. Silak sudahlah. Alhamdulillah dengar ho. Segala mati bagi Allah. Wah tak pun rekang ni. Alhamdulillah baca dengan khamsa belok. Maknanya lagu segala mati bagi Allah. Ha tu. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ha tengok tikah tikah. Waladdallin. Tuhan mu jangan tunjuk jalan yang sesat. Kalau waladdallin, Tuhan mu jangan tunjuk jalan yang basah. Kalau waladdallin, Tuhan mu jangan tunjuk dalil. Bah. Inilah sabit kena belajar, kena belajar deh. Dewi mati lah belajar tak apa. Tak ada Allah tu aku belajar cekak tali sebut. Ha, tak apa ya maaf kita dah. Pasal lagi rukun qalbi ada dua. Hati dengan tartik. Hal tu cara pada sifat ilmu ya bahasa tahu kita niat. Pada niat ada empat lah. Qasad, taruk, tayin, tayin nafsi. Pada ilmu mukaranah ada tiga pula. Mukaranah kamaliyah, mukaranah tauziyah, mukaranah urufiyah. Hak kita ada bawa ni, pakai hak mana? Pakai hak mana ada tiga? Pakai soya. Hak dua lagi payah. Mukaranah bela, urufiyah. Nak wih ada niat, aku semayah padu asa dan takbir. Belalah ke mana pun ada niat ya. Oh, kena takbir. Oh, takbir apa nama ni, tauziyah kok. Nak hejeh. Allah aku semaya la fardu patu kebat ngori yo tawi kosong nawi kena tososo tu takbir tauziyah tak pandai kita nak pakai takbir tu kena kita pakai takbir mukaranah urfiyah golek orang agama kita takbir Allahu akbar nawi jatuh qasak taruk takyin qasak mana aku semaya ta'arud fardu takyin nak menentu ngori iso subuh asar tu dalam niat belaka tu duduk di jadah pula ya ada dua pula istidrak hakikiyah istidrak urfiyah istidrak hakikiyah tu apa duduk di jadah nak nampak rupa semaya lah sekaligus oh payah ha payah mugi pakai istidrak urfiyah duduk di jadah ingat kata nak semaya tak apa dah boleh pahala bisik dah usali suku dah haa dia ala kuliah buat kesimpulan orang tu semaya ni kena belajar lah deh haa tu di antaranya habis kat tu deh. Ha tu waktu boleh kerti banyak dah tu deh. Tak kerti pun boleh pahala banyak dah. Lepas tu waktu ambil surat belaka tu nak ajar doa ni pula. Ambo mari ceramah di Mekah malam tu bagi dah. Dotok mana tak tahu. Beh boleh lagi? Alih. Kalau boleh kata alih. Bejak belau. Alih ke deh? Tak ya tak nak mari hari tu dah lagu temu tu. Oleh dah mari trek ni boleh. Mari trek semula tu nak bagi doa lain. Nah, patu doa ni, hatu buka tengok deh, patu ijazah wislah dok. Mula-mula sekali nak baca selawat fatah. Tengok molek agatino, pak klik gilit tai-tai gitulah. Ada jalan dok, kita nak bekal leh, nak bekal dok. Nak mati belako dok, nak makan dak akhirat. Tengok deh, tengok belako. Selawat mula-mula ni nama selawat fatah. Nah, baca sekali umur hidup, mati dalam ini jauh pada neraka. Kalau saporia tak tepuh lagi hari ni nyosik hari ni alhamdulillah sungguh. Boleh baca turut dah ya. Patut ambil bacalah pula jangan sudah ngas sekali ning. Dekat. Ni sebagai ijazah ini patut boleh buat amal lagu-lagu. Baik. Allahumma salli ala kena turutlah moga ijazah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ha, ini sebagai kenangan yang amawi hari ini selawat fatah. Mintalah kepada Allah Ta'ala yang duduk kapun datuk pada hari ini boleh baca dah selawat fatah pada Nabi Muhammad sekali. Bagaimana Muhammad mengoyak, ya Allah, siapa yang baca selawat ini sekali mati dalam imej jauh pada neraka. Maka mintalah buat kami yang boleh baca hal ini sekali sebagaimana yang Muhammad sebut, minta pada kami semua mati dalam imej lagi pula jauh pada neraka, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ha, ingat wa amam molek ayo. Nah. Yang kedua pula, sayyid isifa. Pun hulu si isifa. Rama-rama lapa apa ya tu? Ni hak hak tinggi sekali. Pun hulu dia panggil. Penghulu manusia ialah Nabi Muhammad. Penghulu Quran adalah bismillahirrahmanirrahim. Penghulu hari jemaah. Penghulu bulan Ramadan. Penghulu isifa hak ninglah. Nah, tiga kali pangorek. Pangorek tadi kita baca tiga kali. Takdir jadi mati malam hari. Serga dok nanti siara. Ahlan wa sahlan marhabikun. Selamat datang. Hei, leh marilah aku bersama denganmu. Aku jindir tak nak sambut mudah belah tangis serga kata. Ada tengah katanya tulis pencau sawan. Behe ini jadi ahli serga dengan sebab baca tiga kali pangorek jadi mati malam. Baca pula tengah hari pagi esok. Gi mati tengah hari PN, tengah hari Sa'di, tengah hari kau belah tadi mati serga dok nanti juga. Ning kelebih dia. Sampai boleh surat ni kepindah orang tino wa amalah. Bacalah. Ni cedek bekal le kita nak makan akhirat esok. Hak kita duk hijab jual ke jawab rumah duk ke laut. Lah lah tu hak untuk dunia. Hak ni hak nak makan le akhirat. Apa dah tu? Ha baik. Tunggu deh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kena mak duk buka tengok tembak tu. Eh, mana tengok temu mana pula dah. Surat ada dah. Buka mak, buka mak tengok. Tapi tak temu kau mak. Buka lek tu mak lek ni mak. Tak nama mak dia tu. Eh. Mak, mak kalah ke? Eh, hati ya lah. Ah, ya sudah mak tak temu lagi tu. Ya dah mak tu. Mula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ha tu panjang tu tiga kali tu sekali ya. Dua lagi. Ayah kena ingat dah. Ayah kena ingat dah. Neh wa amalah lepas tiga kali ngorik pas subuh. Ni sego duk nanti dah kita ndeh. Doa yang tiga pula. Doa ni hubak mati dalam ime. Tadi kita ngaji dah matlamat setan tempat ya nak mana ya nak tipu. Nak wi cabut ime. Maka kita mintalah kau Tuhan wi jaga ke ime kita sampai masuk dalam syurga. Ni setengah pada hubak dia. Sakit kepala tak apa hubak fara ada ke cari kedah. Hal ni payah nak temu juga ni. Nah, ha payah nak temu mari dah baru ni ha demo boleh tak boleh. Ni Haji Sai minta mari pula. Ha boleh hari ni kita pakat wama. Lain kali Haji Sai jemput mari lah kita buat doa online pula. Ya tak lagi. Doa ni doa buat ibadah. Doa ni ibadah dah. Yang bukan ibadat semayang puasa kan doa ya lah dah. Ani tengah kepi ni ada gol apa-apa. Baik. Hak tiga ni hubak mati dalam ini. Baca tujuh kali hari jemaah atau lima kali. Tu ya. Hubak mati dalam ini. Baik. Ilahi lasulil firdausi ahla. Wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Fa innaka firuzam bil azimi. Ha tu ya Allah Tuhan ku bukalah hati fak kami semua yang ada pada kapul datuk dan sejid saya putih ni. Dan orang pun pakai cukup putih belaka ya Allah hari ni tanda tawaduk kepadamu ya Allah. Bukalah mata hati fak kami semua dapat berasa nak dengan doa yang baca saat ni. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Doa yang keempat raditu billah. Nah doa yang tiga tak baca lagi deh. Lepas pada selawat, patut istighfar, doa yang tiga. Doa terima kasih imam Islam. Yang Tuhan wikita dengan tak ada-ada beli sama mahbub.
Sebab Islam iman yang ada pada kita sebagai kuncaisawan. Anak koti serga dah. Kita bacalah ayat sekali sehari belah untuk terima kasih kepada Tuhan yawi semata-mata lipah kenia kepada kita dapat boleh kita berimeh dengan dia, Islam dengan dia. Orang lain ramai lagi yang tak boleh fok-fok kapir tu. Bacalah sekali ya, turut. Alhamdulillah ala nikmatil islami wal iman wahuma min a'zamin ni'am wa kafabihima minan ni'mah. Ah tu banyak tu sekali sehari kena ada lah eh. Sekali sehari jangan tinggal lah. Tanda kita pandai balas budi tu eh we islah ime kita ya deh. Insyaallah ya deh. Oh. Sekali ya habis malah kalau 5 kau molek, 10 kau molek tapi jangan naik kena we sekali sehari. Baik. Doa yang kelima raditu billah. Doa ni kita baca 3 kali pas ngorik ingat molek. Wa ka kelebihaya tu amba tak ada wak lah. Fikir diri hak kita royak dah ni. 3 kali pas ngorik, 3 kali pas subuh ni belah jangan tinggal-tinggal. Dengan molek retino. Waduh-waduh kita mati. Bila kita mati di pada masa esok-esok yang tak ada siapa dia boleh bantu kita anak pinak harta kekayaan emah kita tak boleh tolong kita situ. Tapi kalau kita lagi ada baca doa ni lepas ngorik 3 kali dan lepas subuh 3 kali, Nabi kata ada sebut kana haqqan 'ala Allah ayyadhu yaumil qiyamah. Sebenar-benar Nabi sebenar-benar tu redha kita. Tukana haqqan Allah ayyul yaumil qiyamah wa aqaza bi yadihi yumna ila jannah. Nabi heret tangan kita ke dalam syurga. Ni kelebih dia. Insyaallah wa amal deh. Ada payah kali hok ni. Turun. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ah tu, hanya itu tu. 3 kali ya lepas subuh lepas ngorik belah-belah nak ketek oi ni hak kita nak bekal untuk akhirat esok family Argentina deh doa yang terakhir hak amo sebut mula-mula ngajar tadi lepas pada innaka hamidum majid jangan duk gaduh wis salah lagi ni satu sunnah Nabi ni innaka hamidum majid pak kita wis salah golek jangan baca lepas kelimah dulu. Kelimah yang pertama minta jauh pada neraka jahanam. Kelimah yang kedua minta jauh pada azab kubur. Kelimah yang ketiga minta jauh pada fitnah hidup dan fitnah mati. Kelimah yang keempat minta jauh daripada fitnah kejahatan dajjal. Allah comenyo kata saya lagi. Pas hadis sahih pula dah. Saya tak ingat lagi deh. Ingat dah. Oh, saya ingat dah. Ingat pun tak nak sedar lagi saya dah. Ha tengok surat kali lagi saya. Ha tu dia. Ya tak ingat lagi deh. Ha tu. Ni ni memang ni. Ha kali kena ingat dah nak dalih dah. Nak ingat kena ingat dah. Dia tengok jeb sah tangan dia tu. Ha kena ingat dah. Ha baik. Allahumma inni auzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masihid Dajjal. Bagi tahu salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha, begitulah kepada orang dah. Lepas tu balik ni doa semayah. Semayah tahjud. Semayah sunat duha. Kita semayah sore sunat-sunat. Kita bacalah. Karena banyak sangat kelebihan dalam ni. Ambo catat tekro air pun ada juga. Nah, ha, untuk anak lekat semayah. Untuk lelaki lekat semayah. Anak lekat semayah. Minta aku dosa koma kita. Ayah kita. Tuk guru kita. Semua orang Islam. Ada belakang dalam ni dah. Ha turut. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana ammah wa la tu'azibna ila yaumil qiyamah innaka ala kulli shay'in qadir. Ha, ini doa ayat Quran deh. Minta we kita lekat semaya, we jadi mendirikan semaya. Dan we anak cucu kita pun lekat semaya. Bukan semaya, menunaikan semaya di semaya. Maya we cukup rukun syarat. Ini cara yang Nabi Ibrahim bawa. Mari hatta ala Quran Nabi Muhammad. Nabi Ahmad bawa, hatta kita bawa di ayat Quran ini. Turut. Rabbi ja'alni muqimah salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufid lana wali walidayah
walil mu'minin yauma yakumul hisab rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma apa nah Allahumma ja'alna min Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wasyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alni min ahlil jannah wa la taj'alni min ahlin nar. Ya ada dah tu. Ah, dah habis dah. Apa tu? Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wasyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li masyayikhina wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ah, begitulah ni bahasa doa yang kepingan kedua untuk kita bawa kepada pas-pas maya. Minta jadi ahli sega jawapan dengan aku, minta apun dosa mek kita, ayah kita dan apun dosa semua orang Islam, dan minta kita mati dalam ime, jaga ime dunia dan akhirat sepatutlah sega dah. Habis sebagai kenalan doa untuk kita buat beramal. Walau ketah nampak halus tapi kelebihan besar sangat. Lepas tu dalam sama tara nak kita nak sudah ni, ada tanya gapo lagi sikit banyak boleh 10 minit lagi agaknya ada. Enak lah. Ada dah. Nak ujar, cerah dah lah. Ha, kata ada nak tanya gapo nak sudah lah ni. Nah, ha, baiklah sikit banyak ah. Ha, baik dah. Lah tak mana tu buka okok ambo tanda royak ni. Dia biasa dengar dah. Ha, tu buka okok dah. Allahumma ighfirli he tu he apun dosa bagiku. Wali walidayya dua ibu bapa aku. Wali masyayikhina dan tok guru tok guru aku. Wali ashabil huquqi alayya dosa aku ada sakut dengan demo. Demo mati dah atau demo saat ni tu duk tahu mana hala dah atau kita nak gi minta tak gamuk atau bini ngatuk laki tok laki bini lain dah tu habis bini laki lain dah dosa ni balas semua ikut dosa sakut dengan kita ada yang mati dah yang ada. Ha, tu dia panggil wali ashabil huquqi alayya dosa aku dah sakut dengan demo sikit banyak minta tak apa juga. Lepas tu wali jami'il muslimin dan muslimat dosa semua orang Islam hak tina dah jatuh. Minta apa juga? Walil mu'minin awal mu'minat dan segala dosa orang yang beriman dengan Tuhan tino dah jatuh. Minta apa dosa juga? Aku minta tu Tuhan bukan dengan paksa. Aku minta birahmatika ya arhamar rahimin dengan kesiablahmu, dengan sayamu, dengan rahmatmu. Sebabmu ni ya arhamar rahimin wahai kasih segala yang kasih. Kata mekku kasih, ayahku kasih, saiku kasih, tu ime kasih, tu laki kasih, bisri. Mu lebih lagi Tuhan tu mana ya arhamar rahimin. Ha tu doa balik mana mudah-mudah hak buka kokok. Hai dah tu deh. Tu kokok hak boleh cing. Hak hidup hak mati al ahya imin iminhum anwat segala yang hidup dan segala yang mati kita minta juga hak kita ada sakut dengan dia. Nah, ha minta juga hak segala orang Islam, hak segala orang mukmin tena jatuh minta habis hak hidup dan hak mati. Minta bi rahmatika ya arhamar rahimin dengan kesiablah dia dengan saya ya sebab dia ni ya arhamar rahimin. Hei Tuhan segala yang kasih kata mekku ayahku kasih mung lebih lagi Tuhan. Habis kat tu. Hai.